Bab 1711 Pertemuan dengan Sully. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Viola, kau yang menyebabkan ini, jelaskan pada mereka. Ujar Jerry mengernyitkan dahi pada Viola. Viola segera menjelaskan manfaat krim kecantikan tersebut, dan setelah penjelasannya, semua orang akhirnya memahami apa yang terjadi. Gea yang sebelumnya diam, sekarang memiliki tatapan berapi-api. Pada dasarnya, wanita mana yang tidak ingin meningkatkan kecantikannya? Left dan right juga terkejut, aku tidak menyangka keterampilan medis Viola begitu hebat sampai menciptakan krim kecantikan. Seru Left. Viola, kau sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa setelah percobaan berhasil, kau akan memberiku krim kecantikan itu. Ujar Irene tersenyum. Sudah kusiapkan, ujar Viola tersenyum. Setelah itu, Viola mengeluarkan botol porselen putih dan memberikannya kepada Irene. Kak Irene, ini pil beauty resplendent yang lebih kuat yang dapat secara signifikan meningkatkan kulit, jauh lebih kuat dari krim kecantikan yang Kak Jerry oleskan sebelumnya. Ujar dia. Pil obat ini tidak hanya memiliki efek kecantikan, tapi juga efek memperkuat dan membangkitkan tulang, secara besar-besaran menguatkan otot dan tulang orang yang meminum obatnya. Setelah mendengar ucapan Viola, semua orang terlihat antusias. Bahkan Left dan Right menunjukkan penuh harap. Viola, apakah kau punya banyak pil obat? Tanya Gea tidak tahan menatap Viola. Bisakah aku membelinya? Berapapun akan kubayar. Lanjut dia. Sudah kusiapkan untukmu sebelumnya, tidak perlu membayar. Ujar Viola tersenyum sambil memberikan botol porselen putih lainnya kepada Gea. Gea menerima botol dari Viola dengan ekspresi berterima kasih. Dia mengikuti Jerry setelah meninggalkan keluarga Kekaisaran Feng. Awalnya, Gea ingin mendapatkan persahabatan Jerry dan berharap setelah Jerry menyelesaikan tugasnya saat ini, dia akan membawanya kembali ke keluarga Kekaisaran Feng untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak pernah terhubung secara emosional dengan orang lain, tapi hari ini, melihat suasana yang harmonis di dalam ruangan, ia tiba-tiba merasa bersalah. Terima kasih, Viola, ujar Gea penuh syukur. Viola tersenyum. Tiba-tiba, Viola, masih ada lagi tidak? Tanya Wright mendekati Viola dengan mata yang berapi-api. Bagi setiap seniman bela diri, pil obat dengan efek memperkuat tulang sangat berharga. Itu bisa membuat kultivasi seni bela diri menjadi jauh lebih mudah. Masing-masing dapat satu. Aku sudah menyiapkannya untuk kalian. Tawa Viola mengeluarkan beberapa botol porselen putih. Segera, setiap orang menerima pil beauty resplendent, termasuk Jerry, yang tidak tertarik pada kecantikan detoksifikasi, tapi mencari penguatan tulang. Setelah Left dan Right mendapatkan pil beauty resplendent, mereka kembali ke kamarnya dengan penuh semangat menantikan peningkatan fisik mereka. Bagaimana kondisi Charles? Tanya Jerry pada Viola. Tanda-tanda kehidupan Kak Charles sangat baik. Kesadarannya yang buruk mungkin disebabkan semangat yang lemah. Dibandingkan dengan kemarin, gerakannya telah meningkat secara signifikan. Kemarin hanya jari-jarinya yang bergerak, hari ini kakinya juga merespons. Kuperkirakan dia akan bangun dalam beberapa hari ke depan. Jawab Viola. Ekspresi khawatir Irene juga lenyap. Sebagai ahli medis, dia tahu Charles baik-baik saja, itulah sebabnya dia merasa lega. Setelah mengobrol dengan semua orang sebentar, Jerry pergi bersama Viola dan Lani. Di kamar lantai 2, Viola, apakah krim kecantikan bisa diproduksi secara massal sekarang? Tanya Jerry melihat Viola. Ini resep krim beauty resplendent. Langkah-langkah produksinya juga sederhana, dan bahan-bahannya umum di pasaran, siap untuk diproduksi massal. Angguk Viola sambil mengeluarkan sebuah resep. Setelah mendengar ucapan Viola, Jerry mengepalkan tinjunya erat, lah merasa sedikit bersemangat. Efektivitas krim beauty resplendent telah ia coba sebelumnya dan sangat luar biasa. Meski tidak sekuat beauty resplendent, tapi efek krim tersebut bisa dengan mudah melampaui semua kosmetik di pasaran. Dengan hanya krim beauty resplendent ini saja, grup Yanchen bisa mendapatkan pengakuan luas. Saranku untuk segera mulai produksi massal sekarang, idealnya sebelum lusa, dan cari duta merek untuk mempromosikannya. Saran Lani. Bukankah waktunya agak mepet? Tanya Jerry. Memang mepet,
tapi kita harus selesaikan semuanya sebelum pertarungan antara Master Tiga Konglomerat Jepang dengan Master Kyushu. Angguk Lani. Tiga hari lagi, setelah kau mengalahkan Master dari Jepang dalam pertandingan, popularitasmu akan membuat krim beauty Resplendent terkenal. Tentu saja, harus dipromosi. Kalau kita tidak membangun momentum untuk krim tersebut sebelum pertempuran besar dalam tiga hari, mempromosikannya setelah itu tidak akan memiliki dampak sebesar tiga hari lagi. Jerry menyadari urgensi setelah mendengar perkataan Lani. Grup Yan Chen memiliki perusahaan farmasi sendiri. Kalau saatnya tiba, Viola hanya perlu membimbing di lokasi dan produksi massal krim beauty Resplendent bisa dimulai. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir dalam hal produksi. Sekarang, fokusnya adalah menemukan duta merek yang cocok. Semua persiapan sudah siap, kita hanya perlu promosi dari grup Yan Chen. Lanjut Lani. Tiba-tiba, bayangan yang akrab muncul di pikiran Jerry. Untuk duta merek, aku punya kandidat yang cocok. Ujar dia tersenyum. Siapa? Tanya Lani. Suli, jawab Jerry. Saat ini, Suli adalah bintang internasional yang diakui luas, bahkan dianggap sebagai wanita tercantik di Kyushu oleh media luar negeri. Dengan penampilan Suli, kalau dia bisa menjadi duta merek krim beauty Resplendent, itu akan sempurna. Angguk Lani. Jerry tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Segera, Suli menjawab. Jerry, suara Suli penuh kegembiraan. Apa kau punya waktu? Aku ingin mengajakmu makan siang. Ujar Jerry tersenyum. Aku punya waktu sekarang. Jawab Suli segera. Bagaimana, kalau tepat pukul 12 di North Garden Fragrance Grand Hotel? Tanya Jerry mengecek waktu. Boleh. Jawab Suli dengan antusias. Dengan begitu, mereka sepakat untuk bertemu makan siang. Di sisi lain, di lokasi syuting, setelah mengakhiri panggilan dengan Jerry, Kak, siang ini aku ada urusan. Aku pergi dulu, ujar Suli memberitahu manajernya. Jangan, kau akan syuting iklan yang sangat penting. Mana bisa kau pergi, ujar Kak Wang. Tapi, Suli sudah meninggalkan lokasi syuting. Bersambung.